Selamat malam, salam jua-jua sahabat Bida semua dimanapun berada dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Ini sahabat Bida kita marilung, mari kita mulung di pasar sahabat Bida kita. Bagaimana keseruan kita hari ini? Semoga kita dapat banyak rezeki hari ini ya sahabat Bida. Nah di sini kita mulai perjalanan kita menuju pasar kita marilung. Nah, Bi Uda sudah sampai di tempat lokasi pasar. Jadi kita langsung buka plastik, masukin apa yang bisa kita masak hari ini ya sahabat Bida. Nah, ini ketinggalan Bi Uda. Nah, ternyata sudah ramai orang marilung sahabat Bida. Tak apa, rezeki kita akan kemana kalau memang sudah rezeki. Yuk, gaspol. Kita semangat mencari sahabat Bida. Ini sudah ramai sebenarnya sahabat Bida. Semua hari ini memang berebut. Ih, ini kebetulan ibu ini terlalu ke depan, ditinggalinnya bunga kol di belakang ekor-ekornya. Tak apa, nanti kita cuci bersih sampai di rumah. Gara-gara kesana sini lari-lari banyak ketinggalan. Tak apa, yang penting nanti Bi Uda, biarpun belakang, yang penting pasti ada kita dapat ya sahabat Bi Uda. Tetapi kita harus semangat. Wow, ini banyak kacang bertumpuk-tumpuk segunung. Inilah untung juga Bi Uda semalam gak nanam kacang kan. Seperti Bi Uda kemarin bilang, inilah kalau serempak semua nanam kacang. Seperti kakak saya Bunda Lopi sekarang ini panen kacang, harga pun murah sahabat Bi Uda. Begitulah kalau tidak kita keliling-keliling dulu. Keliling-keliling dulu aja belum tentu kita bisa menghasilkan duit nanam sayur di sini sahabat Bi Uda. Nah ini ya sahabat Bida, kita keliling-keliling ke tempat tukang ikan. Tapi ini ikannya tadi katanya banyak, sudah terlambat Bida. Tak apa, ini masih ada, tinggal udang. Udang pun kita ambil. Yang penting masih rasa udang. Ini ada ikan kepalanya, gak apa-apa. Karena kan sekarang ini kita sudah mempunyai security satu ekor jantan. Jadi tak apa, nanti kita mau masakin buat dia ya sahabat Bida. Yang penting ada gizinya buat si. Belum ada kami buat namanya, soalnya belum kita bikin among-among buat nama si security di rumah. Nah, yuk semangat kita sahabat Bida. Tak apa, lagi pula kan ikan kita pun masih banyak di rumah. Tak apalah, mungkin itu mereka juga kan butuh makan ikan sahabat Bida. Wow, kita ada cumi-cumi, dapat cumi di sini. Yuk kita cari lagi, mana tahu ada sisa pedagang, sisa marilung lagi kita ekor di belakang. Nah, biarlah saya yang di belakang sahabat Bi Uda. Jadi seperti pepatah mengatakan, biarlah lambat jalan, yang penting pasti. Lama-lama, semakin lama, lama-lama menjadi bukit. Ah, gitu sahabat Bi Uda, sikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi biarlah orang itu lari sana, lari sini, semua itu pasukan marilung memang ramai hari ini sahabat Bi Uda. Bi Uda memang kok yang paling belakang datang ini, tapi tak apalah, kalau rezeki pasti ada juga tinggal ya. Macam mana pun kita sudah sampai di tempat lokasi marilung, tetap kita semangat. Nah, kita mudah-mudahan ada dapatlah, jangan patah semangat sampai Bida. Kita cari terus walaupun sisa pedagang, sisa marilung lagi. Nah ini ya sahabat Bida, sudah tutup semua pasarnya, sudah sepi sekali. Ini anggur, pir. Oh, enggak jadi kita makan pir, rupanya bosok. Yuk kita cari lagi, mana tahu nanti ada lagi yang bisa kita makan. Kayaknya itu ya juga itu sahabat Bida.
nyepir juga itu. Wah, ini kita bisa, nanti kita buang besoknya separuh masih bisa kita makan. Lumayan, hari ini ada pertambahan gizi dari timpahan daun singkong. Ini kita, nah kan banyak lagi sahabat bila. Kalau udah rezeki tak akan kemana, walaupun sudah rame tadi yang marilung, kita masih ada dapat bawang merah. Syukur bisa untuk bumbu dapur kita, nggak beli. Lumayan ya sahabat bida, asal kita jangan malas lah. Tadi ada kawan kita marilung, lihatnya udah ramai orang marilung. Aku pulanglah bi udah, katanya. Ya udahlah, pulanglah dia, biarlah. Aku juga tak takut, hantu juga udah takut sama saya. Udah bosan dia lihatnya. Paling dia nanti kan ditengokinnya bi udah juga itu buat video, katanya. Ini banyak cabe sobat bida, cabe. Pokoknya kalau untuk makan masih layak dimakan, tapi kita harus cuci bersih. Ada kentang. Ini masih bisa enggak ya? Kita ambil aja lah, nanti kita potong. Buang separuh busuknya, masih bisa dimakan. Ini ada wortel. Ini sebenarnya. Ini banyak sebenarnya tadi sayur ini ya, karena bi udah lambat datang. Tadi hujan terus, apa bida, hujan, ini baru berhenti lagi. Ternyata di tempat lokasi ini katanya nggak begitu deras, gerimis. Nah, kita cari-cari apa yang nggak ada di kebun kita yang kita tanam. Gelasi tukur pagi si empat nahena. Ini wortel ya, kecil-kecil dia sahabat bida, ini kecil ha. Apa mak? Sini aku mak. Kecil ya. Tunggu. Banjir kacang panjang ya, dan banyak mana-mana kacang panjang. Kalau udah seperti ini berarti di mana-mana pun kacang panjang. Wortel. Nah, ini juga ada pakis. Bagus sudah, tapi kalau langsung dimasak ini masih bisa. Kangkung, bayam banyak ya. Dibumbung seperti ini. Ini aja kita ambil ya. Ada sawi-sawi. Ini aja kita ambil ya. Ini aja kita ambil lah. Ini kan masih dalam plastik. Ini aja kita ambil. Sampai.
Ini kayu manis. Ini ya, kita buang. Nah, ini di sini memang setiap kita kemari pasti kita juga ambil pinang ya, sebab dia pinang juga kita ambil karena untuk pinang sirih mama ya. Jadi udah sini komplit. Kita cari petai. Oh, ada ini. Semata-mata. Satu biji mata cuma dapat. Oh, tak apalah, baunya kan ada. Kita cari terus. Enggak tega aku enggak ngambilnya ini, ada cabe. Oh, bawang, cabe. Nanti aku tak apalah. Aku sebenarnya kalau ngambil cabe ini selera kali gitu kan, sampai beda enggak tega enggak ngambil kalau dia lagi cantik kan. Kita bagilah karena kan kawan-kawan Bi udah kan juga mau, tetapi mereka juga katanya aku udah ajak kawanku, ayolah kalau mau memang kalau untuk makan, tapi mereka malu katanya sampai beda. Malu ya, aku enggak malu, biarin aja. Aku kan enggak nyuri. Biarkan aja lah, memang seperti ini kan. Jadi kita Bi Uda sebenarnya bagi juga. Jadi kalian yang bertanya, Bi Uda sudah habis kah ikan patin? Sudah habis kah ikan tongkol yang kemarin? Sudah habis sayang. Ini kita dapat cabai segar. Ambil aja. Kalau untuk makan, ini cabai rawit, cabai setan, cabai putih, cabai caplok banyak. Tapi terutama itu kalau Bi Uda pantang melihat kalau bumbu apalagi bawang langsung lebar mata saya itu, tak tega tak ngambil. Kita ambil pungut semua bawang-bawang itu, lumayan sampai bilang. Sebenarnya bawang kita masih ada, tapi memang Bi Uda ini enggak sanggup enggak ngambil bawang. Tengok cabenya cantik-cantik. Segarnya. Tahu enggak apa curhatan kawan saya sampai bilang, "Umak Menda, aku bukan enggak mau, tapi aku malu nampak orang," katanya. "Nanti nampak saudaraku lah, nampak saudaraku sini," katanya. "Nampak saudaraku nanti dari kampung," katanya. Coba sampai bilang, "Bagaimana tanggapan kalian?" "Ya, aku yang ketawa aja, kalau kamu mau, ya udah ambil," saya bilang. "Saya bagi kalau dia mau." "Mau kali, Mak Menda, tapi kamu kan buat video. Aku malu nanti nampak saudaraku dari kampung," katanya. "Udah, jangan kamu nampakkan wajah kamu di kamera saya bilang. "Kalau mau ikut-ikut saja." Tapi memang dia malu sampai udah. Terus jawaban yang kedua, "Mak Menda, aku malu nampak orang-orang pasar kalau aku ngambil sisa-sisa dagangan seperti itu. Apa nanti kata keluargaku?" katanya. "Ya udah, kalau malu enggak usah ikutlah." Jadi tengok ini kalian ini sahabat beda, tumpukan kacang-kacang di mana-mana, kacang-kacang panjang, kacang-kacang retik. Abaikan aja kacang, lanjut kita ngambil bawang-bawang putih. Lumayan sahabat beda. Sebenarnya ini udah dapat ada saya sekilo ini kan, kebanyaknya ini. Tapi lanjut juga pungut, ambil molong semua bawangnya. Selagi masih bertaburan di sini, selagi saya tidak mencuri, ambil aja lah. Nanti kita cuci bersih, ataupun nanti kita jadikan bawang goreng.
Biuda tadi kelambatan ya. Lambat tadi kan. Pulang dari kebun apa semua. Jadi lambat tadi kemari. Ya yang ada aja lah. Namanya kalau udah lambat. Bukan biuda aja yang butuh ini. Kita tadi ramai marilungnya ya. Jadi udah lambat hari ini. Lambat. Nah ini banyak kali bertaburan di rumput ini bawang merah sahabat beda. Jadi kita cari apa ini ya, kita bongkar. Kacang panjang, dapat karet. Kita ambil aja lah ya, karena udah habis pun orang nih karet. Memang banjir sebanjir-banjirnya kacang panjang, kacang ketangge ini. Ini mudah-mudahan kita dapat bawang putih. Oh ini ada sahabat beda. Ada. Oke, pinang pun kita ambil. Ini apa ini ya? Rumpunan plastik putih sih, guys. Sahabat Buda. Kita cari dulu bawang putih. Ini ada kecambah ataupun toge. Kalau Bi Uda ini bisa buat kecambah ya. Dulu sering saya buat ini. Ya, kita cari terus. Cari sampai dapat yang kita butuhkan. Yang kita tidak butuhkan pun kalau ada di depan mata, kalau enggak ada orangnya kita ambil juga sampai udah. Wow, segepok, setumpukan kencur. Banyaknya kencur. Ku ambil langsung plastik besar. Ku masukinlah semua ini, walaupun sekarung-sekarung ini ku ambillah semua. Sayang sekali kalau enggak ku ambil ini, nanti jadi mimpi aku di rumah kalau enggak semua ku ambil ini. Jadi ini udah rezekilah, rezeki di depan mata, masa enggak ku ambil, habiskan sajalah. Enggak tahu lagi aku ngambilnya kayak mana ini. Hati-hatilah, ada paku ini dalam kayu-kayu ini. Kenapa dibuang-buang, mahal kencur sekarang aja. Kalau kita beli 35.000 satu kilo. Inilah dibuang-buang. Bumbu semahal ini pun. Tapi tak apalah, mungkin ini di rezeki dikasih Tuhan tadi ini kan. Entah disengaja kayaknya pun. Nampak ini. Biuda. Ditumpahin tadi di sini sama bang supir itu. Gak apa-apalah, kita ambil lah. Tengoklah banyak ini sahabat Biuda. Gak nanggung-nanggung buang bumbu seperti ini. Tahu kalian, kalau kita terlalu banyak pun makan kencur, bau juga nyeketiak kita. Tapi memang kalau ya sikit-sikit ya enggak juga, tapi kalau terlalu banyak pun kata orang, kalau percaya enggak percaya, ya enggak tahu ya sahabat Biuda, tapi kata-kata orang saya dengar, terlalu banyak makan kencur, bau ketiak sama bawang merah, katanya entah betul, enggak tahulah. Enggak tahu lagi aku ini, kalau ditinggalkan enggak mungkin, ya ambiskan aja ya. Habiskan. Tengoklah banyaknya ini. Bagus sekali pun. Ini bukan barang busuk. Bukan barang jelek. Memang ini banyak.
Memang ini masih bagus sahabat bidan, dijual pun masih bisa. Tengoklah ini, ke mana ya tadi ini ceritanya ini? Atau memang tumpah tadi atau memang malas atau disengaja ya? Ah biarin aja lah, bodo amat, ambil aja lah. Inilah dinamakan rezeki sahabat bidan, rezeki ibu soleh. Karena kan kenapa saya ketawa sahabat bidan? Karena tadi kita itu kawan udah marilung rame gitu, maksud saya kan bukan saya apa gitu, kita tadi rame bi udah paling belakang, paling sebelakang kan, orang udah pulang pun semua, tadi udah bawa berkarung-karung istrinya, anak lajang, anak gadis, emak-emak, bahkan bawa anak-anaknya dia ramai, terus bolang-bolang, kakek-kakek, paman-paman, rame tadi sahabat bidan. Jadi mereka sudah pulang berkarung-karung bawa barang yang dia dapat, bi udah situ pulang muncul. Jadi makanya aku bilang ini udah sebenarnya udah dua kali sisa sama bi udah, tapi ya syukurlah ini masih ada kita dapat ya sabi udah. Ya ini pinang apapun ku ambilnya, ini pinang pun perlu juga. Tengoknya sabi udah, kalau kita mau ngambil bibit cabe mau juta-juta bibit pun banyak ini kalau udah tumbuh ini ha. Bi udah gak ngambil hari ini bibit cabai, karena bibit cabai kita kemarin pun bi udah semai pun bi udah pindahin ke polybed, jadi kan percuma nanti bi udah ambil pun nanti kemana nanti kita tak apa, polybednya pun belum kubeli ini sahabat udah. Tengok bertumpuk-tumpuk tomat, aku udah pengen pula makan tomat besar. Hah, ini busuk satu cuman dapat deh, tak apalah. Hah, ini bisanya ini ambil ya. Oke. Okay. Ah, ini tumpuan ini. Ha. Tengoklah ini semua ini. Kalau memang ada bebekku, udah aku bawa tadi ini. Tengok cabe-cabe semua. Ya ampun. Kasiannya lah pedagang seperti ini ya. Ya, memang kasihan juga, tapi kasihan juga sama aku sahabat bidan. Karena aku pun sekarang ini posisiku nanam-nanam pun kurang bagus tanamanku karena hujan. Nanti kalau aku bilang pula, mengeluh pula. Bukan mengeluh, kita ini cerita menghadapi situasi keadaan cuaca sekarang ini. Tapi kita masih bersyukur ya sahabat bidan. Walaupun tanaman gak bagus ya, kita masih, bidan masih bisa menginjakkan kaki di bumi, di dunia ini. Daripada saudara kita yang sekarang ini, banyak ya sahabat bidan di kampung kita, suku Toba. Sekarang ini mengalami banjir lah akibat longsor hujan terus. Di Padang pun begitu sahabat bioda. Tengok, jangan ditanya lagi kalau masalah cabe, bibit cabe ini paling bibit cabe termahal sekarang di sini. Rawit besar banyak. Ini apa nih, cabe segar-segar kita ambil lah. Saya enggak diambil.
Ini kita sudah sampai di rumah ya. Inilah kita tadi dapat, jadi kita bongkar. Nah ini ya, ada dua kantong, tiga kantong. Kalau yang ini nggak usah lagi dibongkar lah ya. Apa namanya, kencur ya. Ini kencur kita tadi. Aduh kok. Ini tadi kencur. Iya, saya datang lebih sahabat juga. Saya datang iya. Datang. Ini ya. Datang, sudah apa? Masuk pun. Oke, selanjutnya kita buka. Dapat. Ini ada kita dapat todo. Langsung kita cuci ya sebelumnya. Sebenarnya ini tidak kotor tadi di atas, di dalam plastiknya ini kan. Tadi sebenarnya di udah nggak mau lagi buat video ya, lantaran musik kuat-kuat jadi percuma nanti di udah buat video itu. Tapi karena kok pirik juga kan, pelanggaran di YouTube, jadi udahlah nggak apa-apa. Nanti kita matikan nanti suara dangdut nih. Karena orang itu masih dangdutan tadi sama udah. Tapi hari ini udah memang ya, namanya rezeki kan enggak setiap hari sama ya sahabat budak. Tapi ini pun bersyukur kita ya, hari ini kan ikan kita pun masih ada. Jadi rezeki di udah hari ini rezeki bumbu-bumbu ya. Tengok kencur satu. Apa? Satu apa namanya ini? Satu tong. Oke, yang paling utama itu apa namanya sobat, pinang ya, pinang. Pinang itu udah penting itu. Tomat. Kita memang punya tomat, tapi kan tomat kecil. Jadi kita ambil lah. Yang bikin lucu di udah ini jeruk nipis ya, jeruk nipis kita pun jeruk nipis kita pun banyaknya. Saya kira tadi tomat. Tengok ikan asin. Nanti ibu udah kasih nanti sekuritiku sama ibu udah. Karena digoreng pun itu enggak kemana pun enggak nyampe. Jadi kita pun ambil ikan-ikan asin untuk sekuriti ya, biar enggak kesepian dia ada makanannya ikan asin. Ini bawang-bawang ini ha. Oke. Ini kalau udah seperti ini pinang. Kupas lagi di sini. Pinang pun kita cuci. Nanti bertanah-tanah pula nanti mama kupasnya. Rame kali memang kalau yang pasar satu ini sahabat Yuda. Rame kali memang kan. Iya. Rame kali marilung gitu maksud saya. Memang rame sih semua.
anak-anak, anak gadis, bapak-bapak, nenek-nenek, kasihan awaknya. Tadi sebenarnya banyak tadi ikan sahabat budaya, tapi aku udahlah gitu, kasihan dengan orang itu kan. Aku kan masih banyak juga ikan kita. Makanya kayak semalam kan memang udah langsung memang. Oh, udah. Ini pinang ya, ini pinang. Ini bayam dari Malaysia ya. Kalau sayur-sayuran ini di udah ini kan tidak ada tanam. Kak Wati sekarang ini memang sayur-sayuran nanti saya buat terus sayurnya saya udah. Bayamlah. Kalau saya kayak gini. Takutnya nanti ada cacing-cacing itu, jadi aku bagus kayak gini, lapisan dia kayak gini cembur satu bila. Jadi kalau kita pun nanti masak, kita nggak mikir-mikir aneh-aneh gitu. Tengok sama udah ayam di udah kati kerkung terus udah muterang tidak udah jam 3:15 ya, udah mau 3:30 sahur. Itulah perjuangan di udah Marilas. Marilung, mari kita mulung. Mari kita meleles. Orang udah enak-enak, udah muncos pakai mana, udah tidurnya. Di udah masih inilah pulangnya. Perjuangan mencari rezeki makan. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan hasil yang luar biasa ya sobat bida. Kalau kayak gini di udah kan nggak beli bawang, nggak seharusnya tadi beli sayur pahit, nggak beli sayur pahit karena ini kan nggak ada saya tanam gitu. Seharusnya beli wortel, nggak beli wortel. Jadi kan untuk uang beli wortel bisa beli buku tulis lah. Ini pakis memang aku satu ikat aja tadi aku ambil sampai juga. Karena sekarang ini udah kurasa sering-sering sakit pinggang gitu. Ini tahu kalian sahabat bilang, makanya tadi aku ambil ikan ini. Ada cumi, ada udang. Gemes pula tadi aku, kalau enggak apa, enggak tega enggak ngambilnya gitu. Kalau enggak tadi banyak saya, biar aja orang itu ngambil. Kasian. Ini kita dapat karet.
inilah hasil sayuran kita, hasil marilung kita ya sahabat Bida. Ini pir satu biji. Jadi ini Bi Uda ada dapat tomat, kentang pir satu, bunga kol, buncis dua biji. Jadi ini wortel-wortel kita ya. Nah, ini ada wortel. Ya syukur sekali ya. Jadi ini ada cabai merah cantik. Cabai merah. Tapi udah mau preteli, mau buat sambal besok. Jadi ini kita dapat tadi jipang dengan terung. Ini daun seledri. Oh, banyak daun seledri kita ya. Jadi apa lagi ya? Oh, ini bawang kita, bawang yang udah banyak dapat ya. Sebenarnya Bi udah mau jemur, tapi di sini hujan-hujan terus. Tadi ini aja tadi satu hari ini enggak ada nampak apa matahari pun, cuman cilip ya, baru hujan lagi sahabat Bida. Ah, ini yang terutama, ini paling penting kali ini sahabat Bida. Kalau enggak ada ini pening kepala karo. Ini pinang dengan kencur kita satu tong. Ini ya satu tong besar dengan kecambah, juga dengan ada pakis, ada bayam. Kita ambil aja secukupnya tadi ya, pakis satu ikat, bayam dua ikat. Kita ambil ini ada sawi manis dan sawi pahit. Ini sudah Biuda preteli seperti ini, Biuda cumpang campingkan bahan. Oke, itulah Biuda habiskan sahabat Biuda. Ini aja yang kita dapat hasil marilung kita hari ini. Ya selalu bersyukur-syukur sekali sahabat Biuda, sangat bersyukur Biuda ini. Oke ya sahabat Biuda, sampai di sini dulu video kita hari ini, sampai jumpa video berikutnya. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam saat pekerjaan apapun, mari tetap semangat. Sekian dulu, salam Johor Johor, sampai jumpa sahabat Biuda. Biuda lapar kali sahabat Biuda. Ini lupa tadi ikan tadi ha, biarlah situ nanti kita kasih security.